Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulil arabi wal ajam wal hikam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati barisan panel juri, hadirin sekalian yang dihormati. Alhamdulillah, pertama sekali saya panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian yang dihormati, setiap anak Adam akan melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan adalah bertaubat. Oleh itu saya mengambil tajuk kembali ke pangkal jalan. Dalam kehidupan ada satu jalan yang disebut al-mustaqim, yang setiap individu muslim setidaknya setiap hari tidak kurang dari 17 kali memohon untuk memastikan mendapatkan mereka berada di jalan yang lurus. Akan tetapi dalam kehidupan ini banyak ujian, dugaan dan berbagai-bagai halangan, sehinggalah jalan yang lurus itu ada masanya mereka bengkok, ada masanya mereka terkeluar dari jalan itu, sehingga mereka perlu kembali. Bila terkeluar perlu kembali, tapi untuk kembali itu perlu adanya ilmu, perlu adanya satu pengetahuan macam mana mereka untuk kembali. Taubat dalam bahasa Arab bermakna kembali. Dalam taubat ini mengandungi unsur-unsur penting. Di antara di dalamnya mesti ada keinsafan. Yang kedua ada permohonan maaf secara mendalam. Kemudian yang ketiga mestilah ada azam untuk tidak mengulangi lagi terhadap apa perbuatan yang telah dibuat itu. Itulah yang dimaksud dengan taubat yang sebenar. Atau dalam bahasa lain ada orang sebut namanya taubatan nasuha, taubat yang itu. Akan tetapi macam mana ada setengah orang dengan senangnya mengucapkan taubat, tapi sekejap aja dia buat lagi, sekejap buat lagi. Adakah itu taubat? Tidak. Kalau untuk takrif taubat yang sebenar. Tapi walau macam apa ada istilah orang yang melakukan taubat yang seumpama itu disebut taubat cili padi. Ada pernah dengar tak taubat cili padi? Belum. Mungkin baru pertama kali dengar. Taubat cili padi itu dia sudah menyesal melakukan perbuatan yang salah, yang tak betul. Apa itu? Tak lama kemudian dia ulang balik, taubat lagi, ulang balik, diumpamakan macam makan cili padi rasa pedas. Ah, tak nak lah. Tapi makan lagi. Bila dah pedas, tak nak lagi makan ini. Ini namanya taubat cili padi. Dan itu tidak dimasukkan dalam takrif taubat yang sebenar. Orang yang beriman, dia tidak akan mengulangi kesilapan yang sama. Oleh itu, taubat ini merupakan satu anugerah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada taubat, maka semua manusia karena mereka melakukan seakan dia akan binasa. Tapi dengan diberikan ruang, pintu untuk kembali ke pangkal jalan ini, inilah merupakan kehidupan yang baru, yang memberi nafas baru, memberi ruang manusia tidak terpinggir dari senarai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
mereka terselamat. Oleh itu, betapa pentingnya kita menghayati, memahami tentang konsep daripada taubat itu. Karena kalau tak, dia cakap senang. Dia kata taubat, tapi sesungguhnya dia tidak bertaubat. Oleh itu, dalam kalimat-kalimat taubat, ada unsur-unsur yang perlu saya sampaikan bahwa Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Tubna ilallah, kita kembali kepada Allah. Wanadimna, dan kita ada rasa penyesalan. Kita tak nak lagi. Dah hancur dah apa yang kita buat, dah kita tak nak buat lagi. Sehingga betul-betul berkesan yang mendalam dari diri seseorang itu. Waroja'na ilallah. Wanadimna ala mafa'alnya, dengan penyesalan apa yang dibuat itu, lepas itu dilengkapi dengan keazaman. Maka inilah baru dinamakan taubat yang betul-betul, atau taubatan nasuha. Maka marilah kita semua, hadirin sekalian, saya menghimbau, menyarankan bahwa betapa pentingnya kalau dalam mengarungi kehidupan ini kita tidak lepas daripada salah dan silap. Dan bila kita salah, maka kita ingat elemen yang penting dalam taubat itu. Yang pertama, kita kena insaf. Yang kedua, kita kena memohon ampun. Yang ketiga, kita kena ada keazaman untuk berubah, untuk tidak melakukan sesuatu kesilapan yang sama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.